Nama kami Shwada, Shwada Azila binti Afandi. Boleh gelar kami Shu. Umur kami sekarang tok 22 tahun. Tontok sekarang tok kami main dekat ini mangga kami dalam ankle breaker dekat sekolah kami. Nama timnya lah. Kami main shooting guard position. Kami ada diberi 3 soalan. Kami tulis sebab kami lupa. Subertonya point guard positionnya, kerana suka mempunyai tempat dia main point guard very well. And then dia boleh play basketball agresif dengan lelaki lah. Bukan yang macam physical lah, I mean agresif macam lelaki main. Mesti perempuan main macam soft stick lah. Tapi dia suka caranya main macam yang ni. Perempuan yang dekat kami, saya rasa dia suka Coach Claudine main. Yalah, kami pun idola, dia suka perempuan main. Especially dia main macam lelaki. Center get inside! Kami berharap banyak perempuan di bumi Putra yang main. Kami tahu perempuan banyak main perempuan Chinese lah. Tapi kami berharap bumi Putra perempuan yang banyak main. Because kami sedar dengan gila yang main. Selalu main dengan lelaki lah selalunya. Because sedar gila perempuan yang berminat main. Especially bumi Putra lah. Selalu hujung minggu, kami akan main dekat Civic Center. Mesti akan main lelaki. Bisa main dong untuk kami. Kemudian, dia mohon kami is kami dulu. Kena injet ke basketball. Kena injet dulu sampai pergi hospital. Dia main okay masa yang kami patah. Patah gitu. It's actually not. Dia just kepala ligament. Yang jadi sebelum day before tournamentnya, kami orang actually zoom up biasa-biasa aja untuk ready for next day. Tapi apa yang kami orang bola agresif gila dong. Macam main seolah-olah nak ikut sebab excited nak first tournament ni orang sebenarnya masa ya. Cuma saya tanpa mek sedar, masa mek nak shoot kami lompat kawan kami terus berlari datang agak kami ini mau halang. Negatif juga lah berlari ke arah sana. Jadi kami jatuh lah. Kaki kami terbelit in between kakinya masa ya. Jadi kaki mek berbunyi lah masa ya. Kami fikir patah masa ya. Tapi yang kembang teruk sampai kami kena guna fisio dan. Ini adalah yang paling mek ingat.